Pemirsa, Minggu pagi, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyudin Diliansyah pimpin apel bersama petugas pengawasan yang dikerahkan untuk mengawasi kegiatan peserta pemilu dan tim pemenangan. Masa kampanye pemilu 2024 telah berakhir pada 10 Februari kemarin. Telah memasuki masa tenang terhitung tanggal 11 hingga 13 Februari mendatang. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyudin Diliansyah pimpin pelaksanaan apel bersama dengan petugas pengawasan bertempat di lapangan kantor Bupati Muaro Jambi. Sebanyak 539 panitia pengawas pemilu ditugaskan untuk mengawasi kegiatan para peserta dan tim pemenangan yang tersebar di 155 desa dan kelurahan dalam Kabupaten Muaro Jambi. Disampaikan oleh Bahyudin Diliansyah, penjabat Bupati Muaro Jambi, bahwa Pemkab Muaro Jambi memberikan dukungan fasilitas seperti sarana dan prasarana, keamanan serta tim kesehatan dalam menyukseskan pemilu serentak 2024. Selain larangan kegiatan berkampanye, para peserta pemilu dan tim pemenangan juga dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih. Tapi kami pastikan, saya bersama Pak Kapolres dan seluruh Forkopimda memastikan insya Allah kegiatan pemilu serentak 2024 yang ada di Kabupaten Muaro Jambi ini akan berjalan dengan sesuai perundang-undangannya, berlaku jujur, adil, dan diketahui ribuan petugas pengawas dilepas setelah melaksanakan apel siaga pengawasan masa tenang di lapangan kantor Bupati Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.